Hai guys, Sampurasun Kasadayana, selamat sore. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Neng Enti. Guys, Neng Enti baru beres potong rambut dan ini udah sore, udah jam 6 mau setengah 7 dan di sini emang gelap banget, mau turun hujan dan udah guludu-guludu gitu ya guys ya. Baca. Gak tau kenapa lagi bete aja di rumah ya, abisnya nggak ada kerjaan lagi gitu. Akhirnya aku mau potong rambut dan ini hasilnya guys tuh. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian kepo, bukan kepo ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu tutorialnya seperti apa, ini dia tutorialnya. Check this out. Oke guys, jadi pertama bagi dua rambut kamu, terus sisir, udah gitu diikat dengan menggunakan ikat rambut. Kalau nggak punya ikat rambut, pakai karet gelang juga bisa ya guys ya. Pokoknya diikat, tapi kiri dan kanan itu harus sejajar ya guys ya, harus sama, harus rata gitu. Nah caranya bisa kalian kayak gunakan metode kayak aku seperti ini, direngkepin atau juga diukur pakai sisir gitu ya. Kalau dirasa sudah sama baru bisa dipotong. Nah harus pakai gunting yang besar ya, karena biar sekali aja gitu, biar semua rambut kamu itu bisa kepotongnya sekali. Kalau pakai gunting kecil kan jadinya nanti susah gitu ya, malah jadi nanti rusak gitu. Bukan rusak, nanti malah nggak bener gitu. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek tuh. Pakai yang gede juga kan di sini masih ada yang pendek, ada yang panjang. Itu harus dilihat ya, harus dibenerin. Ini aku pakai serum. Nah setelah pakai serum baru kita catok ya guys ya. Dan ini menurut aku kalian harus cek lagi, takutnya ada yang panjang sebelah atau ada yang panjang, ada yang pendek. Kalian harus cek ya guys ya. Nah untuk bagian belakang ini sepertinya kalian harus kalau nggak pede gitu, kalian harus bantuin sama mama, papa, kakek, adek untuk motong atau ratain yang di bagian belakang. Nah sebenarnya aku juga ini harap-harap cemas gitu ya guys, karena aku nggak pakai kaca ini. Jadi ini aku pure pakai pas motong ini pakai layar handphone aja gitu. Aku ngelihat dari handphone aja gitu. Jadi aku juga masih takut gitu hasilnya yang di belakang itu seperti apa. Dan ternyata ini guys hasilnya lumayan ya, rata gitu, lumayanlah rapih. Jadi aku seneng sekali ya guys ya. So thank you so much. Oke guys, pokoknya jika kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan also subscribe ke channelnya Neng Enti. Sekali lagi subscribe ke channelnya Neng Enti ya guys ya. Hatur nuhun kasadayana, I'll see you on my next video. Mwah.